Oke, okay, what's up guys? Welcome back. Selamat datang kembali. Hari ini udah November ya. November 2023. Jadi saya baru sempat ngelok video lagi. Nah, yang kemarin ada yang nanya tentang jet ya. Katanya kok di videonya harganya 500. Sekarang saya dicek di Shopee Lazada itu 600. Nah, gue mau klarifikasi kenapa guys, karena video yang saya buat kemarin itu bisa agan cek itu udah hampir 2 tahun lebih loh guys. Jadi itu video tahun 2020 2020 akhir kalau nggak salah. Jadi untuk 2023 ini, apalagi masuk ke 2024, itu bahan bakunya tuh naik semua guys. Jadi yang naik cuma bahan baku, nggak ongkos, nggak keuntungan. Saya tetap ngambil tipis karena agan-agan tahu sendiri lah kan, untuk bahan bakunya aja makin naik. Jadi dengan terpaksa saya harus naik ke 650. Itu pun dengan di Shopee Lazada itu ada kena pajak. Kalau di bengkel sendiri saya masih jual 600, tapi kalau untuk lewat dari Shopee Lazada saya jual di angka 650, karena di Shopee Lazada itu ada pajak sebesar berapa persen ya, sekitar 3-40 ribuan lah kena potong untuk satu buah alatnya. Jadi saya naik sekitar 100.000 itu karena bahan baku semuanya, kayak elbow, kayak ini itu pipa, semua tuh naik semua guys. Jadi kalau saya nggak naik, saya tetap harga lama, saya nggak ada untung. Masalahnya itu saya udah ambil sedemikian tipis loh ini guys, bisa dicek harga-harga jet di luar itu, bisa dicek aja. Nah, untuk kualitas kita makin membaik, pertama. Kedua, di seller-seller saya jual di Shopee Lazada itu bisa dicek semuanya bintang 5. Jadi barang kita itu sudah terbukti kuat dan tahan lama. Oke, sekian, terima kasih.